Saat kau sapa namaku, oh Tuhan, ku rasakan sentuhan lembut di hati. Ku lihat jalan di depanku, tak tahu apa yang akan terjadi. Banyak kawanan domba di sekelilingku, kau jadikan teman seperjalanan, dan kau pinta padaku untuk mengasihi semua dengan segala yang kumiliki. Ku jawab pintamu, ku sambut tanganmu dalam genggamanmu, ku sembahkan hidup, ku tundukkan hati dengan segala yang kumiliki untuk semuanya, Tuhan. Saat kau sapa namaku, oh Tuhan, ku rasakan sentuhan lembut di hati. Ku lihat jalan di depanku, tak tahu apa yang akan terjadi. Banyak kawanan domba di sekeliling, kau jadikan teman seperjalanan, dan kau minta padaku untuk mengasihi semua dengan segala yang kumiliki. Ku jawab pintamu, ku sambut tanganmu dalam genggamanku, sembahkan hidup, ku tundukkan hati dengan segala yang ku miliki untuk semuanya, Tuhan. Jawab pintamu, ku sambut tanganmu dalam genggamanmu, ku sembahkan hidup, ku tundukkan hati dengan segala yang ku miliki untuk semuanya, Tuhan. Sembahkan hidup, ku tundukkan hati dengan segala yang ku miliki untuk semuanya, Tuhan. Dengan segalanya untuk semuanya.
Selamat sore para rekan imam diosesan yang terkasih, yang bersama-sama berkonselebrasi melalui link Zoom pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, yang turut mengikuti perayaan ini, yang disiarkan juga secara live streaming melalui sarana YouTube. Pada kesempatan sore hari ini, paguyuban persaudaraan imam-imam diosesan Union Keuskupan Agung Jakarta hendak mengungkapkan rasa syukur bersama atas rahmat tabisan uskup dan imam yang dianugerahkan oleh Allah di dalam diri para imam dan bapak uskup terkasih. Dalam Ekaristi sore hari ini, kita akan bersyukur atas ulang tahun tabisan episkopal yang ke-24 untuk Monsinyur Ignatius Kardinal Suhario, uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan ulang tahun tabisan imamat yang ke-25 bagi Romo Aloysius Susilo Wijoyo dan Romo Yosef Bintoro. Selain itu, di dalam perayaan Ekaristi kali ini, kita juga akan merayakan para imam diosesan KAC yang akan merayakan ulang tahun imamat juga di bulan Agustus ini. Maka dari itu, dari Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Katedral Jakarta, mari kita bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi ini yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suhario yang didampingi oleh Romo Susilo Wijoyo dan Romo Yos Bintoro. Mari kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita tempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita syukuri anugerah-anugerah-Nya yang dengan berbagai macam cara dan kesempatan dilimpahkan kepada kita, khususnya rahmat imamat yang diterima oleh rekan-rekan imam secara khusus yang selama 25 tahun Romo Susilo dan Romo Yos telah menjalaninya dengan penuh syukur, dengan tekun dan setia.
Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari, dengan mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus, Sang Imam Agung, Engkau menganugerahkan kehidupan sejati dan kekal kepada kami. Berkenanlah menuntun kami umat-Mu, khususnya para imam-Mu, yang mensyukuri anugerah imamat pada hari ini, untuk selalu hidup dalam iman kepada-Mu dengan melakukan perbuatan cinta kasih kepada sesama. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepada-Nya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Kecaplah dan lihatlah
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudari-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pulalah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh
dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Kardinal Ignatius Suhario yang hari ini juga berulang tahun ke-24 atas episkopatnya, Romo Susilo Wijoyo, rekan saya yang hari ini bersama-sama dengan saya mensyukuri imamat yang ke-25. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini sebetulnya adalah perulangan syukur dari Tuhan atas tahbisan 25 tahun imamat tanggal 15 Agustus tahun 1996, saya dan Romo Susilo Wijoyo. Tetapi juga sebetulnya kami para imam-imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta, para keluarga Unio Keuskupan Agung Jakarta, banyak merayakan imam-imamnya yang pada bulan Agustus ini berdekatan dengan tanggal 15, yaitu ada tanggal 14, ada yang tanggal 16, ada yang tanggal 18, merayakan sakramen imamatnya dengan penuh syukur. Saya juga merasa dengan penuh syukur, berapa kali sudah merayakan bersama juga dengan Romo Susilo. Nanti akan bergantian dengan Romo Susilo akan memberikan sharing. Kalau dibilang dari kemarin dibilang, Romo nanti 7 menit, apa yang mau dikatakan ya? Pertama sebetulnya adalah rasa syukur yang selalu Tuhan anugerahkan kepada hidup kami, terutama hidup saya. Dan yang kedua adalah rasa terima kasih karena kami tidak akan pernah bisa hadir sebagaimana ada di tempat ini tanpa doa-doa, tanpa juga kehadiran banyak pribadi-pribadi yang membentuk kami. Dan saya melihat bahwa pribadi-pribadi yang membentuk kami, mulai dari keluarga, teman-teman yang meneguhkan tentunya, teman-teman sekolah dulu waktu kecil sampai besar, di seminari di mana kami memekarkan kuncup panggilan kami, baik seminari menengah maupun seminari tinggi. Kemudian setelah ditahbiskan bersama dengan umat dari berbagai macam kelompok, sampai akhirnya juga saya ditempatkan di tempat yang berbeda dengan apa yang dulu saya pikirkan, yaitu menjadi imam untuk umat Katolik di lingkungan NI, dulu Angkatan Udara, tetapi juga sebetulnya untuk seluruh TNI, darat, laut, dan udara, juga dengan saudaraku umat Katolik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, menjadi pastor militer. Dan ini menjadi sesuatu yang saya tetap lihat bagian dari anugerah Tuhan, rasa syukur yang selalu saya hidupi. Maka saya memulai dari mana rasa syukur itu? Tentunya mulai dari keluarga. Saya berterima kasih karena paling tidak saya diberi nama Yosef Maria. Orang taunya nama saya agak panjang, Yosef Maria Marcelinus Bintoro. Mungkin
belum ada yang tahu, ada sejarahnya juga itu. Yosef Maria, ya tentunya orang tua saya itu memberi nama punya maksud, nomen is omen katanya, nama itu punya arti, punya makna. Saya sepertinya memang diajak untuk menghidupi bagaimana keluarga kudus Nazaret menghayati kehidupannya, untuk saling membantu, saling melayani, untuk memberikan kasih kepada putranya yaitu Yesus Kristus. Nah, kebetulan waktu kecil saya ini sebetulnya dianugerahi Tuhan ya, yaitu epilepsi perut, ya kram perut itu sejak lahir. Jadi sebetulnya saya lahirnya cacat. Umur 3 tahun kaki saya juga cacat, yaitu kebakar. Umur 5 tahun jatuh dari menara air, kepala saya bocor. Apa yang terjadi selanjutnya bahwa saya memang tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di sekolah. Pada saat itu memang ibu mendampingi saya dengan sungguh dan selalu mengatakan, berdoalah selalu kepada Santa Pelindung, Santo Pelindungmu. Dan kamu punya nama yang bagus, Yosef Maria. Dan itulah sebetulnya saya merasakan sentuhan religiositas yang hadir dalam hidup saya dan memberikan pengaruh yang besar. Dan kemudian apa? Karena saya mungkin kurang dapat perhatian di sekolah, karena nilai saya memang tidak begitu baik pada saat saya sakit. Saya berdoa dan ada juga hal yang kurang baik, yaitu saya menjadi anak yang bandel. Saya menjadi anak yang nakal. Nah, pada saat itu doa-doa dari orang-orang yang dekat dengan saya rupanya memberikan pengaruh betul. Sampai memang saya di yang tadinya divonis penyakit yang cukup parah di sumsum tulang saraf tepi tulang belakang saya, lalu menjadi hilang umur sekitar 11 tahun sebelum saya menerimakan sakramen penguatan. Pada saat saya mau menerima sakramen penguatan, saudara saya yang rumahnya di Budi Kemuliaan tidak jauh dari sini, itu karena OMK atau Mudika di Teresia memberikan saya itu, nih beli untuk nonton film ya di El Dorado. Dulu di dekat kita ini di apa namanya di Monas itu ada teater. Ya, ada teater namanya El Dorado. Disitulah saya nonton, judulnya Marcelino. Saya nonton, saya terkesima banget, kenapa Marcelino ini anaknya bandel seperti saya, tapi kok disayang sama Tuhan. Saya begitu terkesan sehingga saya mengucap, Tuhan, saya ingin seperti Marcelino, meskipun saya nakal, tapi saya ingin menjadi anak kesayangan-Mu. Dan itulah yang kemudian membentuk apa yang sekarang terjadi sampai hari ini. Saya tetap ingin menjadi seorang imam, karena mulai kelas 5 SD itu saya seperti mensyukuri saya bisa sembuh dari sakit, lalu saya mulai naik nilai-nilainya, mulai bisa dapat ranking di sekolah. Tetapi di balik itu semua saya tahu bahwa Tuhan itu maha baik sama saya. Jadi kalau ditanya dari waktu SD kelas 5 sampai sekarang, apa yang menyebabkan Romo Yote, panggilan kecil saya, mau jadi Romo? Sederhana banget kok. Tuhan itu baik sama saya. Tuhan itu mencintai saya. Dan betul saya rasakan dengan perubahan fisik saya dari yang sakit menjadi sehat. Dari yang tadinya ya apa namanya merepotkan orang tua, menjadi orang yang berbalik untuk apa yang bisa saya berikan untuk orang tua saya, untuk keluarga saya, supaya mereka semua itu menjadi orang yang baik. Tidak ada cara lain menurut saya, karena saya waktu dekat sama Romo-Romo, kayaknya jadi Romo ini oke ya. Itulah yang membuat saya, meskipun nama baptis saya di akte kelahiran saya Yosef Maria Bintoro, saya menambahkan Yosef Maria Marcelinus Bintoro. Sehingga mulai STTB SD, SMP, kemudian SMA, nama saya malih dari yang hanya Yosef Maria Bintoro menjadi Yosef Maria Marcelinus Bintoro. Cerita ini hanya mau mengatakan sederhana ini. Kenapa saya ingin menambahkan nama itu? Karena nama itulah yang menjadikan saya sebagaimana yang kemudian dituntun lewat keluarga. Apalagi pada saat saya itu tahbisan tanggal 15 Agustus itu, waktu saya sungkem sama ibu saya, ibu saya mengingatkan betul. Dan saya ingat itulah yang menjadi tujuan saya menjadi seorang imam. Ibu saya sambil memegang pundak saya mengatakan dalam bahasa Jawa, kue
sing setia lan suci. Kamu jadilah imam yang setia dan suci. Lalu pengejawantahan setia dan suci seperti apa? Paling tidak hari ini kita diundang oleh baik bacaan pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi tadi, dan juga pada bacaan-bacaan ini untuk tetap mau setia sama Tuhan dengan cara merendahkan hati. Merendahkan hati untuk menjadi taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Maka nanti tolong ingatkan saya kalau saya itu sombong. Orang nama saya Bintoro gitu ya. Jadi nama saya itu sudah menunjukkan bukan orang yang tinggi gitu ya, tapi orang yang harusnya biasa-biasa saja. Dari namanya sudah menunjukkan keinginan supaya jangan sampai menjadi yang lebih hebat, tetapi memberi arti bagi sesama. Kiranya inilah yang ingin saya sampaikan sebagai refleksi atas syukur Tuhan. Nanti disambung sama Romo Susilo. Tuhan yang begitu baik, dan selalu saya rasakan sampai sekarang kalau ditanya kenapa kamu menjadi Romo, karena Tuhan baik. Dan saya ingin membalas kebaikan Tuhan lewat cara saya, lewat apa yang saya lakukan untuk menjadi semakin berbakti kepada Tuhan dalam sesama. Itu yang menjadi kekuatan saya. Kiranya yang terakhir saya tetap mohon doa dalam kebersamaan supaya imamat yang saya hidupi ini sungguh-sungguh membawa manfaat bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati kami dan juga memberkati gereja Indonesia. Romo Susilo dimohon untuk melanjutkan dengan sharingnya. Bapak Uskup Romo Yosbintoro atau sering disebut Romo Yote, selamat juga kepada para imam semua yang merayakan Ekaristi dari paroki masing-masing, semuanya merayakan Hut Imamat di sekitar pertengahan Agustus ini, dan secara khusus Bapak Uskup adalah 24 tahun tahbisan sebagai uskup. Saya juga pertama-tama ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat tahbisan imam. Walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan baru saja juga kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, walaupun rasanya kita belum merdeka, karena untuk bernafas saja kita harus memakai masker ya, belum merdeka bernafas. Untuk berkumpul saja kita belum merdeka, karena harus jaga jarak dan menghindari kerumunan. Tapi apapun keadaannya, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas 25 tahun rahmat imamat yang telah boleh saya jalankan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama bersyukur, yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih ya. Tentu kepada Tuhan Yesus yang telah memanggil saya dengan penuh kasih dan menyertai saya selama 25 tahun. Juga bersyukur kepada Bunda Maria atas doa dan perlindungannya. Bersyukur kepada Bapak Uskup, rekan imam dan umat sekalian. Terima kasih boleh menjadi teman seperjalanan, juga keluarga saya, orang-orang yang mendukung perjalanan imamat saya. Terima kasih. Lalu saya juga mohon maaf jika di dalam menjalankan tugas perutusan saya sebagai imam mungkin ada yang pernah tersinggung atau mungkin sakit hati. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Lalu setelah itu ya mari kita melanjutkan perjalanan
untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini dengan saling mendoakan dan saling bekerja sama. Kalau ditanya suka dan duka, saya banyak sukanya. Ya. Saya bersyukur boleh mendapatkan tugas perutusan selama 25 tahun ya menjadi imam di paroki yang besar Kelapa Gading, lalu juga pernah di Unika Atmajaya bersama para dosen dan juga bersama para mahasiswa. Juga bersyukur pernah diutus di Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta sebagai staf mendampingi para frater. Bersyukur juga pernah diutus di paroki kecil jumlah umatnya di paroki Pejombongan. Dan di paroki yang sedang jumlah umatnya di paroki Kosambi. Dan sekarang di paroki yang sedang juga jumlah umatnya di paroki Pulau Gebang. Saya syukuri semua tugas perutusan yang indah dan variasi itu. Umat memang butuh imam, tapi imam membutuhkan umat. Bahkan imam membutuhkan imam. Maka setiap kali saya diutus ke tempat yang baru, biasanya doa saya adalah sama. Tuhan, pertemukanlah saya dengan orang-orang yang tepat untuk bisa bekerja sama melayani gerejamu. Aduh, rasanya ringan banget kalau ketemu orang-orang yang tepat di dalam kerjasama pelayanan. Entah itu Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki Pleno, Dewan Paroki Inti, dan umat yang menjadi teman seperjalanan. Saya syukuri semuanya itu dan saya banyak mengalami suka dibanding duka. Dukanya gak usah saya ceritakan karena hanya kecil. Saya juga senang bernyanyi ya, tapi kalau saya bernyanyi, kalau boleh saya ingin sampaikan, kebanyakan saya memakai nada dasar C. Ini simbol, artinya C itu adalah cinta ya. Kalau kita bernyanyi dengan nada dasar cinta, rasanya menjadi lebih indah nyanyian pujian. Kalau konteksnya adalah pop rohani yang temanya panggilan, saya ingat waktu frater saya menciptakan lagu Segalanya Untuk Semuanya. Ya. Kan kalau hidup berkeluarga, segalanya untuk keluargaku gitu ya. Kalau menjadi imam ya segalanya untuk semuanya. Dengan segalanya untuk semuanya Tuhan. Jadi saya ingin terus menerus menjadi teman seperjalanan dengan semuanya saja. Dengan keterbatasan saya, ya saya akan beri segalanya yang Tuhan telah beri. Banyak kurang dan sedikit kelebihan, ku persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika saya jadi imam, saya menciptakan sebuah lagu berjudul Janji Imam Untuk Selamanya. Pernah saya nyanyikan bareng-bareng bersama Romo Yote atau Romo Yos Bintoro. Juga adik kelas kami, ada Romo Rudi, Romo Aan, dan Romo Luki. Yang intinya adalah bahwa rahmat imamat yang mulia ini ternyata disimpan dalam bejana tanah liat yang kalau saya mengistilahkan dalam kata-kata lagu itu yang penuh kerapuhan insani. Mampukan kami jalani janji rahmat yang ilahi, walau tersimpan dalam bejana rapuh insani. Jadi kami ini rapuh, kesenggol saja jatuh dan pecah. Maka doakanlah kami. Dan akhirnya saya ingin menutup sharing saya dengan pantun. Yang pertama adalah pantun untuk Bapak Uskup kita tercinta. Ada bakmi, ada bihun. Lauknya ampela ati. Jadi uskup 24 tahun. Terus melayani dengan rendah hati. Nah sekarang untuk saya dan Romo Yote nih, yang bersyukur atas pesta perak imamat. Ada persamaannya nih dalam pantun ini, masih ampela ati. Maksudnya ati itu kan cinta, nada dasarnya C. Ya. Ampela ati sambal petek,
dibeli di kedai Nyonya. Romo Joy dan Romo Yote, jadilah imam selamanya. Amin. Kita hening sejenak, meresapkan sabda Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita, secara khusus hidup kami para imam di dalam pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Marilah kita perbaharui kepercayaan kita kepada Allah sang penyelenggara hidup dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus adalah yang kudus dari Allah, Sang Imam Agung Abadi. Sabdanya adalah sabda hidup kekal, dan dialah tujuan sejati hidup kita. Marilah kita berdoa dengan pengantaraannya. Marilah kita berseru, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga gereja tak pernah berhenti mewartakan kabar sukacita dan harapan kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga pemerintah dikaruniai kejernihan hati dan pikiran dalam membimbing masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu perbedaan sosial, budaya, dan ras yang mudah meledak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, lindungilah saudari-saudara kami yang terlahir dengan berkebutuhan khusus. Semoga mereka dapat hidup layak dan bahagia bersama keluarga dan lingkungan yang mengasihi mereka dengan tulus ikhlas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk Bapa Uskup kami terkasih yang hari ini mensyukuri 24 tahun tahbisan Uskup. Dan juga untuk Romo Yos Bintoro dan Romo Susilo Wijoyo yang merayakan syukur 25 tahun imamat, serta para Romo Unio KAJ yang merayakan ulang tahun imamat pada bulan Agustus ini. Semoga mereka dapat menjadi gembala yang baik dan murah hati dalam setiap karya pelayanan dan perutusannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi gereja agar menerima Roh Kudus, rahmat dan kekuatan untuk memperbarui dirinya di dalam cahaya Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaruniai kejernihan hati dan pikiran dalam membimbing masyarakat
agar tidak mudah terpancing oleh isu perbedaan sosial, budaya, dan ras yang mudah meledak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Jadikanlah kami para imam-Mu meneladan semakin setia kepada Yesus Kristus, Sang Imam Agung, semakin setia kepada Allah, semakin berbelas kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bersama-sama dengan ujub-ujub yang kami sampaikan kepada-Mu, ya Bapa, kami bawa pula kehadirat-Mu ujub pribadi kami masing-masing, ujub keluarga-keluarga dan komunitas kami. Kami serahkan semuanya kepada-Mu karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah, Bapa yang Maha Kudus, dengan penuh sukacita dan syukur, bersama dengan para imam-Mu yang mensyukuri rahmat imamat pada hari ini, kami haturkan persembahan karya dan bakti kami kepada-Mu. Kuduskanlah dan persatukanlah dengan kurban Kristus, sehingga kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal, Putra-Mu, Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar,
layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan disediakan, diserahkan, untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suhario serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, Engkau mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sang penyelenggara kehidupan, kami bersyukur kepada-Mu karena bersama-sama dengan para imam yang mensyukuri rahmat imamat pada hari ini, kami Kau perkenankan mendengarkan sabda-Mu dan ikut serta di dalam perjamuan-Mu yang kudus. Semoga sabda yang kami dengar dan sakramen yang kami sambut menjadikan kami para imam-Mu menjadi semakin serupa dengan Kristus Sang Imam Agung, semakin setia kepada-Mu dan semakin berbelas kasih kepada sesama. Semoga dengan demikian hidup dan pelayanan kami
dapat kami persembahkan sebagai pujian kemuliaan bagimu, dan kami jadikan berkat bagi seluruh umat yang kau percayakan kepada pelayanan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Uskup, para imam, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti perayaan Ekaristi pada sore malam hari ini. Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal sebelum kita mengakhiri perjamuan Ekaristi ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Kardinal Monsinyur Ignatius Kardinal Soeharyo yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini bersama dengan Romo Susilo dan Romo Yote yang menjadi pendamping di dalam Ekaristi hari ini. Terima kasih juga kepada para imam, para romo diosesan di Keuskupan Agung Jakarta di tempat masing-masing, di paroki masing-masing yang ikut berkonselebrasi merayakan ulang tahun imamat kita bersama di bulan Agustus ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu umat Allah dimanapun berada yang mengikuti Misa Live Streaming melalui media YouTube baik dari Komsos KAJ, dari Hidup TV, dan Puspa Samadi. Kehadiran kita semua merupakan tanda dukungan dan doa bagi kami, Bapak Uskup dan para imam, sehingga kami dapat tetap setia menjalankan tugas dan perutusan melayani umat Allah di Keuskupan Agung Jakarta ini. Kita tetap berdoa bersama supaya Allah yang Maha Rahim selalu menganugerahkan kebijaksanaan, kerendahan hati, serta sukacita berlimpah dalam setiap karya perutusan, pelayanan, dan pengembalaan bagi Bapak Uskup Ignatius Kardinal Soeharyo dan bagi semua imam diosesan di tempat karya dan perutusannya masing-masing di Keuskupan Agung Jakarta ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, untuk Pastor Paroki Katedral, para petugas liturgi, kur, koster, petugas live streaming, Komsos Keuskupan Agung Jakarta, Hidup TV, dan Puspa Samadi, dan kita semua yang telah berperan ambil bagian, ada para frater dari seminari tinggi, dan juga para seminaris dari seminari menengah wacana bakti. Terima kasih atas keterlibatan dan doa-doa kita bersama. Setelah berkat penutup nanti, akan ada seremoni sederhana sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan dalam perutusan kita bersama sebagai imam dan uskup di Keuskupan Agung Jakarta. Dan sebagai penanda rasa syukur atas perutusan imamat di Keuskupan Agung Jakarta, maka kami, pengurus Unio Keuskupan Agung Jakarta, akan mempersembahkan katalog imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta yang terbaru tahun 2021 kepada Bapak Kardinal. Dan nanti untuk para romo akan dikirimkan ke paroki masing-masing. Maka saya memohon perkenaan Bapak Kardinal untuk menerima persembahan rasa syukur dari teman-teman imam Keuskupan Agung Jakarta. Dan setelah ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih. Izinkanlah saya menggunakan kesempatan yang sangat indah ini
Pertama-tama untuk mengucapkan terima kasih kepada para imam, khususnya imam-imam yang bekerja di Keuskupan Agung Jakarta, khusus lagi di Unio Keuskupan Agung Jakarta, lebih khusus lagi kepada Romo Joy dan kepada Romo Yute. Terima kasih atas kerjasama di dalam pelayanan kepemimpinan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Kerjasama kita menjadi semakin baik, dan tentu semakin baik pula yang kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih kepada para ibu dan bapak, para biarawan, biarawati, orang muda, remaja dan anak-anak yang dalam satu dan lain cara terlibat di dalam pelayanan kepemimpinan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Terima kasih kepada seluruh umat yang sungguh baik, yang dengan berbagai macam cara terlibat di dalam kehidupan gereja Keuskupan Agung Jakarta yang kita cintai ini. Mari kita bekerja sama semakin erat untuk menjadikan Keuskupan Agung Jakarta ini berwajah cinta tanah air, berwajah peduli kepada sesama, dan peduli kepada lingkungan hidup. Dalam rasa syukur dan terima kasih ini, mari kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
Para imam dan juga ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita akan melakukan upacara seremoni sederhana. Dan pertama dipersilakan kepada Bapak Kardinal untuk meniup atau mengipas lilinnya sebagai tanda syukur tabisan episkopal ke-24 yang sudah disediakan di sana, kemudian nanti memotong tumpeng bersama-sama. Silakan Bapak Kardinal. Lalu kemudian Romo Susilo dan Romo Yote dipersilakan untuk memotong juga kue yang ada di sini yang sudah dipersiapkan untuk Romo Susilo dan Romo Yote. Potong bersama berdua. Ya. Pegang berdua tangannya Romo. Iya. Nanti motongnya di dalam. Iya. Profesiat para Romo dan profesiat juga Bapak Kardinal. Dan yang terakhir adalah pemotongan tumpeng. Bapak Kardinal berkenan memotong tumpeng untuk diberikan kepada kedua imam yang sedang berpesta juga, pesta 25 tahun perjalanan imamat yang sudah dijalani sampai hari ini. Lauknya boleh banyak, Bapak Kardinal. Ayamnya boleh dua. Nah, potongan pertama akan diberikan kepada Romo Susilo Wijoyo. Ya. Nah, satu lagi Bapak. Ya. Potongan tumpeng yang kedua dipersiapkan untuk Romo Yote. Ya. Profesiat Romo Yote atas tabisan Imamat Jo juga. Baik. Demikian para imam yang terkasih, acara kita, acara sederhana yang sudah kita jalankan. Dan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Profesiat kepada Bapak Kardinal dan para Romo yang hadir di sini, serta para Romo yang hadir di paroki masing-masing. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Sampai berjumpa dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Janji imamat nan mulia, taat selibat dan hidup sederhana. Walau tak pantas karena dosa, kami terus belajar setia mencintai Yesus dan gereja, mewartakan karya penyelamatannya. Mampukan kami
janji rahmat yang ilahi. Walau tersimpan dalam bejana rabu insani, mampukan kami gembira jalani perutusannya, menjadi gembala nabi dan imam selamanya. Kami datang ke depan altar suci, memperbaharui janji kasih, janji imamat nan mulia, taat selibat dan hidup sederhana. Walau tak pantas karena kami terus belajar setia mencintai Yesus dan gereja, mewartakan karya penyelamatannya. Soon.